Selamat pagi. Pagi. Pak Pur ada? Ada. Silakan. Pak Irawan. Pagi, Pak Pur. Pagi, pagi. Silakan duduk. Ya, ya, ya. Ada apa, Pak Irawan? Gak biasa-biasanya ngurus sendiri. Sedang riset. Kenapa gak suruh anak buah saja? Sebagai bujang lapuk seperti saya ini, harus riset cewek cantik. Dan bank kan gudangnya cewek cantik, Pak Pur. Memang sebagai pengusaha yang sukses, mestinya lekas punya istri, biar hidupnya lebih tertib. Atau malah berantakan. Kalau yang namanya Danti itu cocok gak buat saya, Pak Pur? Wah, saya ini cuma tahu soal uang saja. Kredit, LC, kurs, cuma itu saja. Nih, baju-baju pesenanmu, buku-buku sekolah beli sendiri ya. Nanti kakak kasih uang. Ada apa nih? Ada apa, Bu? Kontrak rumah ini sudah mau habis. Kau telah banyak membantu, Danti. Sebentar lagi ayahmu akan kena perkara karena tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Kita tidak boleh putus asa, Bu. Kita harus mengatasinya. Tidak mungkin, Danti. Hutang ayahmu besar sekali. Kenapa ayah tidak pernah menceritakannya pada saya? Maafkan aku, Danti. Sejak kebangkrutan usaha itu, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku ingin sukses dengan cepat. Lantas, aku coba meminjam uang untuk meneruskan usaha, tapi ternyata amblas. Berapa sih ya? Begitu besar sehingga aku tidak berani mengatakannya padamu. Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sudah ditunggu tamu, Pak. Dan anu, ada kiriman buah-buahan dari Mbak Dewi. Oh, iya, iya. Oh, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sudah lama, Pak? Baru, Pak. Silakan. Terima kasih. Bagaimana, Pak? Ada perkembangan baru? Belum, Pak. Loh, katanya selama 6 bulan sanggup mengembalikan. Ya? Ya, nanti saya baca. Kami sudah berusaha keras, Pak. Tapi semua jalan buntu. Waduh, bagaimana ini, Pak? Saya sudah begitu baik meminjamkan uang kepada Bapak tanpa jaminan. Bapak dulu begitu yakin bisa mengembalikan. Katanya kalau tidak mampu, bersedia masuk penjara. Apa untungnya buat saya kalau sampai Bapak masuk penjara? Gak ada kan, Pak? Kalau boleh, saya minta waktu, Pak. Selamat sore, Bu. Coba kalau ada istri dan anak-anak yang menyambutmu, kan enak. Sekarang cuma pembantu dan ibu yang lagi sakit-sakitan. Wan. Ya, Bu. Jangan sepelekan soal kawin.
Gulanya tidak naik lagi kan, Bu? Masa iya, di kota sebesar Jakarta ini tidak ada satupun gadis yang cocok sama kamu. Mungkin takut punya mertua ibu. Gak lucu? Kan banyak gadis-gadis yang cantik-cantik, yang pintar-pintar. Masa kamu tidak bisa memilih? Atau memang kamu tidak laku? Wan, umur kamu sudah 33 bulan depan. Almarhum ayahmu itu meminang ibu waktu umurnya 27 tahun. Ibu sedih. Ternyata anak ibu tidak laku-laku. Ini satu-satunya jalan, Danti. Ayah dan ibu rela saya dijadikan istri simpanan. Dibeli, begitu. Danti, aku ini memang ayah tiri. Tapi tidak pernah terpikir untuk menjual kamu. Pak Irawan sendiri yang menginginkannya, bukan aku yang menyodorkan. Ia tertarik padamu setelah beberapa kali melihatmu. Jadi ia mencari istri asal mencari saja, demi kebutuhan biologis. Aku betul-betul kagum padamu. Kau memang calon istri ideal. Tapi ternyata kau juga angkuh. Apakah itu normal? Seorang lelaki yang baru melihatku beberapa kali lantas ingin menjadikan aku sebagai istrinya. Bukankah itu sikap orang yang putus asa? Aku memang ingin menikah. Karena takut hangus oleh waktu? Ya, karena aku membutuhkan seorang istri. Dan kau mengharapkan aku sebagai istrimu? Apa ada kesan aku hendak mengurungkan lamaran itu? Aku bukan calon istri yang cocok. Kau akan senang kalau aku mengurungkan niatku. Tentu saja, aku tak mau menikah tanpa cinta. Cinta? Iya. Mungkin kau pernah dikhianati kekasih, lantas menganggap cinta itu tidak ada. Biarlah yang lalu miliknya masa lalu. Bagaimana pendapatmu tentang lamaranku? Terus terang, aku akan menolak lamaranmu. Kita belum cukup saling mengenal, dan kita juga bukan pasangan yang sesuai. Oke, kalau begitu, urusan dengan ayahmu akan aku bawa ke meja hijau. Saya tidak mencintainya, Bu. Tapi akan ada waktu buat kalian untuk saling mengenal lebih dulu sebelum perkawinan dilaksanakan, Danti. Orangnya baik, Danti. Dia bekas atasanku ketika masih bekerja dulu. Sekarang dia memiliki perusahaan sendiri. Berarti ayah sudah tidak mempunyai hubungan kerja dengan dia, kan? Dia menjanjikan suatu pekerjaan untuk ayahmu, Danti.
Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Aduh, pagi ini kelihatannya segar sekali. Loh, mau kemana? Sepertinya... Anu, Bu, kami mau bulan madu di rumah baru saja. Biar tidak terganggu sama ibu. Danti, memangnya mertua perempuanmu ini seperti makhluk yang mengerikan ya? Munafik. Siapa yang munafik? Kamu. Aku memang bersandiwara agar jangan sampai orang tahu bahwa aku menikahi gadis yang terpaksa kunikahi. Kalau itu merupakan suatu kenyataan, mengapa kau tak mau mengakuinya? Aku tidak mau dijadikan bahan omongan orang. Kenapa kau tidak memilih gadis lain yang mau dinikahi? Aku tidak mau ditundukkan oleh perempuan yang ingin menundukkan hatiku karena alasan tidak bernilai seperti materi dan kebagusan fisik. Apa bedanya dengan aku? Kau menikahi aku karena urusan sepele, urusan hutang. Itu lain, Nyonya Irawan. Irawan, tolong kirim buat makan siang, buat dua orang. Alah, sudah tahu. Oke? Kau tidak suka kalau ada orang di sini terlalu lama ya? Agar sandiwara tidak bocor, begitu? Ya. Yeah. Danti, kembalikan ember dan pel itu. Besok ada orang yang datang untuk mencuci dan membersihkan lantai ini. Aku tidak bisa melihat lantai kotor. Ini hari pertama bulan madu kita. Aku tidak ingin melihat kau bekerja. Hmm? Apa bedanya hari ini dengan hari biasa? Aku akan membuatnya berbeda. Sini. Kau belum pernah dicium ya? Sudah. Bohong. Aku akan buat hari ini menjadi kenangan indah bagi kita berdua. Kamu apa? Aku akan membuatmu menjadi istriku yang sempurna. Apa perlu dilakukan sekarang? Ya. Yeah. Siang hari begini. Pagi, siang, sore, atau malam, tidak jadi soal. Kenapa? Keberatan? Tanganmu kok jadi dingin begini? Kau istriku, Danti. Itu yang harus kau ingat. Tentu saja. Aku tak pernah lupa mengapa aku menjadi istrimu. Mengapa kau selalu ingin menyakiti hatiku, Danti? Toh selama ini aku telah bersikap lembut dan baik kepadamu. Hari ini, apa bedanya diriku dengan seorang pelacur? Jadi kau merasa sebagai komoditi yang kubeli. Bahkan kau tak sudi aku sentuh sebagai istri. Baik, aku tidak akan menyentuhmu selama kata-katamu tadi ada di kepalaku. Aku bukan seorang pemerkosa dan tidak perlu bersikap gitu. Thank you.
cuci. Aku tidak mau ada orang yang menganggap aku menindas istriku. Aku tidak mau anak buahmu mengatakan bosnya takut sama istri. Paham? Nah, Danti, ini ibu bawa Bu Ani untuk membantumu supaya kamu tidak merasa kesepian. Irawan yang minta. Oh, ya, ya, silakan. Sebentar lagi rumah ini akan dipenuhi oleh tangis bayi dan kau tentu tidak akan merasa kesepian lagi. Bagaimana, Pak? Mulai bisa menyesuaikan diri? Bisa. Bisa. Justru saya yang khawatir. Apakah Danti... Dia baik-baik saja. Saya senang Nak Irawan bahagia. Silakan, Pak. Kamar ini harus sering diganti spraynya, Bi. Ya. Tuan sering tiduran di sini kalau ingin baca-baca, ya? Baik, Nyonya. Masakanmu enak loh. Pantas ibumu pernah bilang bahwa aku pintar masak. Gara-gara iklan ibuku, lantas niatmu memperistri aku semakin kuat. Begitu. Jaga lidahmu yang tajam itu. Apalagi yang dikatakan ibuku tentang keahlianku. Pandai membuat kue, cermat, rajin, pandai berhemat. Danti, cukup. Kunjungan kerja Dirjen Peternakan di Candi. Maaf, Nyonya, buahnya ketinggalan. Selatan dan Bengkulu selama taruh hari, saja di meja sana. Akan disampaikan reporter televisi Republik Indonesia. Kunjungan kerja Direktur Jenderal Peternakan ini dimaksudkan selain untuk melihat perkembangan peternakan di daerah transmigran, juga sebagai dia sudah ke belakang meningkatkan potensi lepaskan peternakan di daerah. Siapa tahu dia balik lagi. Serta masalah-masalah yang dihadapi sudah petani dan petugas. Dia tidak akan kembali lagi. Materi-materi yang ditinjau lepaskan aku adalah proyek banpres bagi ternak sapi dan kambing. Tapi program darurat. Jangan. Proyek pengembangan petani. Kita sama-sama belum siap. Bantuan. Belum siap apanya? Ifat. Ternak unggas melalui kepres 50 dan potensi ternak perah. Ternak sapi yang ditinjau ini disebarkan dalam tahun. Halo. Oh, Dewi Erlita. Apa kabar? Telah berkembang menjadi lebih dari. Kok tahu nomor teleponku? Atau pertambahan sebesar 38%. Kamu memang gadis yang cantik dan gigih. Dikembangkan pula hijauan. Waduh, aku jadi cemburu sekarang. Jadi dari dulu kamu naksir aku ya? Hah? Kok nggak bilang? Hah? Oh iya ya. Aku sedang melakukan perjalanan asmara dengan istriku. Oke. Bye. Wajahmu dari tadi murung saja. Apa semalam mimpi digigit ular? Ada kalanya seseorang tak boleh berterus terang demi kebaikan. Aku pulang agak terlambat nanti sore. Jadi kalau sampai jam 8 aku belum pulang, kau makan sajalah dulu. Lembur? Pada malam minggu ini? Lembur kantor atau lembur dengan salah satu pengagummu yang antri itu? Dengan gadis yang menelponmu itu? Terserah kau mau menebak apa. Seperti katamu tadi, seseorang tak boleh berterus terang demi kebaikan. Ada kalanya begitu kan?